Harga minyak goreng curah di Kabupaten Merangin cukup tinggi sejak pemerintah mencabut subsidi, di mana harga minyak goreng yang dijual tersebut berkisar di angka Rp22.000 per kilo. Sejak pemerintah kembali mencabut subsidi minyak goreng, harga minyak goreng langsung mengikuti harga pasar yang dirasakan cukup mahal. Bahkan setelah pencabutan subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei lalu, harganya langsung melejit sangat tinggi. Diketahui saat ini harga minyak goreng mencapai Rp22.000 per kilogram. Menurut pedagang, untuk minyak goreng curah mereka mendapatkan harga dari agen yang juga tinggi, yakni Rp18.000 per kilo. Hingga mau tidak mau harga jual ke masyarakat juga tinggi, yakni Rp22.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan, harganya masih cukup stabil berkisar Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Dari curah 19, encer 22. Untuk pembeli? Untuk sekarang yang kemasan agak murah, lari yang harga kemasan. Yang curah sekarang agak tinggi modalnya. Kenaikan ini berdampak terhadap sepinya pembeli minyak goreng curah. Pasalnya harga yang ditawarkan hanya selisih sedikit dengan minyak goreng kemasan. Padahal sebelumnya banyak warga terutama yang mempunyai usaha kecil atau warung-warung makanan yang sudah beralih ke minyak goreng curah lantaran harganya yang cukup terjangkau. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.